Kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Villa seri 38152005 ya. Saya punya satu varian warna ini. Sebenarnya itu variannya banyak ya. Ada warna pink, ada warna putih dengan biru, pinknya dengan warna hitam, dan ini warna hijau. Cakep banget warnanya itu, cerah ya. Di sini kita bakal belajar gimana cara setting jam tangan ini ya. Ini ada jam, kemudian ada bulan, ada tanggal, ini jamnya, ini harinya, terus menit dan detik, ada lampunya juga. Nih, kelihatan nggak? Tuh, lampunya tuh, nih lampunya ya. Terus buat setting jamnya, kalian harus tekan mode ini terus. Nah, setelah itu kalian pindahnya juga pakai ini buat nambahin angkanya. Ya, kalau sudah, nextnya pakai yang ini. Ini yang nextnya. Jadi untuk setting selanjutnya buat nambahin angkanya juga pakai yang bawahnya ini. Next lagi. Terus setelahnya ke tahun. Kalau ada tahunnya tuh enak ya. Jadi dia udah ke default sampai 2099. Tuh, terus setelahnya ke bulan. Nih. Kalau sudah kalian tekan ini lagi. Udah, gitu aja. Kalau kalian mau pindah ke apa? AMPM atau mau pisah ke AMPM juga kalian tinggal tekan ini aja. Misal ini ya. Kalian pengen ke bulan, tanggal, terus setelahnya kalian tekan ini lagi, itu AMPM-nya hilang. Ya. Nih. Ini buat aktifin alarmnya pakai ini. Fitur selanjutnya itu alarm ya. Dan ada fungsi sync. Ini kalian harus aktifin dulu semuanya. Biar nanti kalian bakal dapat notifikasi di setiap pergantian jam. Jadi kalian harus aktifin dua-duanya ini. Setelahnya ini adalah memori ya. Jadi untuk lap memori. Terus selanjutnya ini adalah stopwatch, start, pause, masuk ke lap 1. Ya. Langsung di reset. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya T1 atau time 1. Buat setting T1 juga kalian harus tekan ini sama kayak yang tadi. Nih saya pakai ini. Kalau sudah kalian tekan ini. Udah gitu. Terus lagi ada dual time 2-nya ya. Jadi untuk dualnya. Ini kalian bisa setting beda. Nih. Kalau sudah kalian tekan ini. Nih, ini adalah jamnya. Gitu ya. Jadi untuk settingnya jam tangan itu, yang jam tangan ini itu tuh kayak gitu. Untuk harganya jam tangan ini dibanderol dengan harga Rp1.240.000. Itu harga belum diskon. Untuk garansi jam tangan ini digaransinya 1 tahun, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau mau kalian tinggal WA aja di 0838-6565-8989, bisa juga ke Instagram @elangarlojisolo. Marketplace kita juga bisa, ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!